Berarti di hari kedua, teman-teman, di hari kedua kita harus bikin papan ya. Di hari kedua bikin papan, terus kita jual rumah ini. Apa yang terjadi kita ketika kita jual, teman-teman ya? Oke. Ini sudah hari kedua atau malam kedua, teman-teman. Oke. Iya, saya sudah ambil semua sertifikat di sini dan saya harus menjual rumah ini. Menjual rumah ini, saya menulis ini dulu. Rakit. Seperti biasa, ada si Kuntil. Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke, kita kali ini mainin game horror, yaitu game pamali yang dulunya sempat trending ya atau viral di dunia YouTube, teman-teman, atau di dunia YouTube gaming. Nah, sekarang gua mainin game horror tersebut. Ya, semoga aja gua tuh enggak takut mainin gamenya. Sebenarnya gua tuh takut, guys. Tapi semenjak kalian support channel ini dengan secara subscribe, ya subscribe itu gratis, dan kalian klik tombolnya, itu membangkit semangat saya untuk memainin game horror tersebut, guys. Oke, dan kasih like-nya, guys, biar kita main bareng-bareng ya di game pamali ini. Dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman kalian. Kalau bagi kalian yang takut maupun gak takut, kalian share videonya. Kalau yang takut, kalian bisa share ke teman kalian yang gak takut, teman-teman. Oke, langsung aja kita main gamenya. Kita gunain. Oke. Sorry banget guys kalau videonya ini agak sedikit nge-lag atau sedikit patah-patah gitu. Ya pokoknya drop FPS lah guys. Kalau dibilang drop FPS, drop FPS ya. Kita tungguin. Sebenarnya tuh saya tuh takut, guys. Karena niat dari kalian semua, abang juga lihat kalian main game, abang main game horror juga kalian juga suka banget. Dan kali ini kita pakai facecam dan seperti biasa di like video ini, oke? Kita bakal nungguin loading gak jelas ini dulu. Game pamali ini horror banget dan gua mainnya di siang hari karena kalau di malam hari itu webcam gua nggak aktif, teman-teman. Karena kenapa? Nggak ada lightning, guys. Kalau ada lightning mah enak gitu kan. Bisa record kapan aja gitu. Mau malam, tengah malam, atau pagi-pagi jam 3, jam 2 gitu. Nggak jadi masalah, guys. Oke, kita lewatin aja. Lewatin, nggak jadi masalah. Pokoknya kita lewatin semua. Kita bakal cari endingnya tanpa melihat video-video orang, guys. Jadi secara random kita berarti dapetin endingnya. Masa bodoh. Nah, ini nge-lag, guys. Pokoknya nge-lag, guys. Drop FPS. Saya sudah menuliskan sebelah ruang untuk menjual. Oke, kita sudah masuk di rumahnya. Terus di sini kita bakal ngambil daftar pekerjaan. Kita ambil nggak ya? Ambil juga lah, guys. Oke, dan kita ambil spidol. Sudah itu kita bakal ngambil akta kematian, guys. Akta kematian. Nah, kita ambil juga. Terus ya, akta kematian kita ambil, sertifikat rumah kita juga ambil. Terus kita ambil kuncinya juga, guys. Karena kunci itu butuh nantinya. Sama apa lagi nih? Oh, surat wasiat juga kita ambil. Karena kita butuh banget. Nah, kita lihat-lihat dulu. Oke, buku, ada artikel. Terus di sini ada apa?
kita buka. Oh, ada sertifikat perkebunan kita ambil. Pokoknya yang surat-surat kita ambil semua, guys. Apa yang terjadi kalau kita ambil suratnya? Tuh, nggak ada siapa-apa. Celah. Oke, sekarangnya kita tidur, guys. Tidur. Berarti di hari kedua, teman-teman, di hari kedua kita harus bikin papan ya. Di hari kedua bikin papan, terus kita jual rumah ini. Apa yang terjadi kita ketika kita jual, teman-teman ya? Oke. Ini sudah hari kedua atau malam kedua, teman-teman. Oke. Iya, saya sudah ambil semua sertifikat di sini dan saya harus menjual rumah ini. Menjual rumah ini, saya menulis ini dulu. Rakit. Seperti biasa, ada si kuntil. Nah, ada si, nggak ada kuntil ya. Udah, kita buat aja lah. Pokoknya kita buat-buat aja dah. Oke, karena sudah. Kita pilih jual rumah. Nah, Jaka yang tidak beruntung, guys. Oke, kita sudah dapat ending. Ending yang kita tunggu-tunggu. Oke, kita lanjut. Laporan Sompral nggak ada, guys. Sompral itu kalau kita ngata-ngatain barang-barang tersebut, guys. Jadi gua nggak ngesompral, tapi malah gua ngambil sertifikat-sertifikat yang lainnya. Oke. Kita dapat ending berapa ya? Kita lihat dulu, guys. Oh, ending ke-12, guys. Ending ke-12. Berarti jakatnya yang nggak ngapa-ngapain, cuman ngambil sertifikat doang. Dasar si jakat ya. Jakat ini nggak dia nggak mau ambil pusing, terus dia ngambil sertifikat doang gitu. Wah, ini ada maaf ya, lama sekali mengirimnya. Saya cukup sibuk dengan pekerjaan lain. Terlampir di bawah ini dokumen bla 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 bla. Wah, malas gua bacanya. Dan ada lagi Sucia, Sucia T Game Io. Ini bla 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 bla. Oh, nggak tahu lah pokoknya. Dan jadi gua akhirin aja videonya sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel gua. Dan kalau kalian suka, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian dan subscribe. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye.